dunia pers, Indonesia pernah melahirkan sejumlah legenda yang bisa menjadi teladan profesionalisme dan idealisme dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik yang mencerahkan dan bermartabat. Di antara sejumlah legenda yang hingga kini masih dikenang dengan penuh hormat adalah Mokhtar Lubis, wartawan, KUM, sastrawan yang pernah dipenjara dua rezim penguasa karena sikap kritisnya terhadap berbagai bentuk penyelewengan kekuasaan. For 4 years and 4 months. After my release, I went to Israel to attend the. Ini adalah kutipan wawancara Mokhtar Lubis, mantan pemimpin redaksi Harian Indonesia Raya, pada sebuah hari di tahun 1966, tak lama setelah ia bebas dari penjara yang telah dijalaninya sejak tahun 1957. Mokhtar Lubis yang pada tahun 1974 juga pernah dipenjara rezim Orde Baru, selalu menjadi momok penguasa karena sikap kritis dalam tulisan-tulisannya. Bahkan koran yang dipimpinnya, Indonesia Raya, dua kali dibredel oleh dua rezim penguasa berbeda karena dinilai telah berani memberitakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan berbagai pihak di pemerintahan. Pak Mokhtar Lubis mewakili salah satu pandangan yang, kalau boleh dikatakan, mungkin pandangan yang lebih liberal, begitu ya. Melihat hubungan antara pers dan pemerintah memang harus berhadapan-hadapan, begitu ya. Tapi tidak semua wartawan berpikiran sama seperti Pak Mokhtar, karena ada beberapa pihak yang lain merasa bahwa ya pers itu juga harus dekat dengan pemerintah, harus mendukung upaya-upaya pemerintah. Karena lalu kemudian kritik itu juga harus dilihat juga sebagai sebuah sumbangan, karena melihat katakanlah lubang-lubang yang selama ini mungkin tidak dilihat orang. Saya kira sejak awal Pak Mokhtar lebih sangat konser terkait dengan masalah korupsi, manipulasi, ya. Yang saya kira kalau kita bilang tentang jurnalisme investigasi, ya Pak Mokhtar Lubis dan Indonesia Raya termasuk pionirnya di Indonesia. Mokhtar Lubis lahir pada tanggal 7 Maret 1922 di Padang, Sumatera Barat. Ia menempuh pendidikan pertamanya di HIS, Sumatera Tengah, kemudian melanjutkan pendidikannya ke jurusan ekonomi di Kayu Tanam, Sumatera Tengah pada 1940. Pada masa pendudukan Jepang, Mokhtar Lubis bekerja sebagai anggota tim yang memonitor siaran radio Sekutu di luar negeri untuk di kantor pemerintah bala tentara Jepang. Tahun 1944, dia menikah dengan Halimah, gadis Sunda yang bekerja di sekretariat redaksi harian Asia Raya. Nah, mereka ketemu karena Om Rosian Anwar itu, istrinya itu yang sama-sama ibu saya kerjanya. Jadi mereka dikenalin. Udah gitu mungkin kalau zaman sekarang bilang klik kali ya. Nah, udah. Pasca proklamasi kemerdekaan, Mokhtar Lubis bergabung dengan kantor Berita Antara. Pada 1947, di usianya yang masih 25 tahun, ia sempat berkesempatan ikut dalam rombongan Perdana Menteri Sultan Syahrir ke Konferensi Antar Asia di New Delhi. Bagi Mokhtar Lubis, ini adalah perjalanan ke luar negeri pertamanya. Dua hari pasca pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh pemerintah Belanda, atau pada 29 Desember 1947, Mokhtar Lubis bersama Hasyim Mahdan mendirikan Harian Indonesia Raya. Saat pecah Perang Korea pada pertengahan tahun 1950, Mokhtar sempat meliput Perang Saudara itu sebagai koresponden perang. Kalau Indonesia Raya diberikan ataupun disarankan oleh bekas mantan Wapres pertama, kalau nggak salah, itu Pak Adam Malik. Jadi Pak Adam Malik bilang, namakan saja koran itu Indonesia Raya, karena kita kan sudah merdeka. Pada dekade tahun 1950-an, tatkala pemerintahan Republik Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer, persaingan antara kelompok politik dan ideologi dalam masyarakat berlangsung sengit. Di tengah situasi ini, koran Indonesia Raya yang dipimpin Mokhtar Lubis berupaya tetap berdiri di atas semua golongan. Mokhtar Lubis sendiri memang ingin berada di atas semua golongan. Dia tidak terafiliasi dengan
partai, partai apapun begitu ya. Indonesia pada saat itu memang kalau mulai dikatakan dari sisi stabilitas politik memang banyak guncangan-guncangan begitu ya. Tetapi Indonesia Raya mencoba untuk tetap berdiri di atas semua golongan tersebut. Dan ini tentu saja tanpa, bukan tanpa resiko, karena lalu kemudian dia mudah sekali dituduh untuk terlibat atau memiliki simpati kepada gerakan-gerakan yang ada di luar Jawa seperti itu. Meski dikenal di masyarakat sebagai koran yang kredibel, pada tahun 1958 harian Indonesia Raya dibredel pemerintah karena dituduh mendukung kelompok PRRI yang memberontak pada pemerintah pusat. Dan saya kira salah satu hal kenapa Pak Indonesia Raya dan Pak Mohtar Lubis ditahan pada waktu itu adalah karena diduga atau ada tuduhan bahwa koran Indonesia Raya ini memiliki simpati kepada gerakan PRRI Permesta seperti itu, walaupun itu juga tidak terbukti. Koran Indonesia Raya ditutup, Indonesia Raya juga banyak menyoroti masalah-masalah penyalahgunaan kekuasaan. Salah satunya juga yang muncul di tahun, di periode pertama itu adalah ketika Indonesia Raya itu menyoroti sebuah yang disebut sebagai komite yang memberikan apa ya istilahnya memberikan penghiburan kepada delegasi anggota negara-negara yang datang ke konferensi Asia Afrika seperti itu. Itu menjadi satu skandal tersendiri yang lalu kemudian diangkat oleh koran ini. Jauh sebelumnya, sejak 20 Desember 1956, Mohtar Lubis juga ditahan karena sejumlah tulisan di koran yang dipimpinnya kerap menyorot berbagai praktek penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pemerintah. Ada datang utusan dari CPM membawa tulisan Bapak di mana minta pastagi, sikatgi, sarung, ya untuk perlengkapan beliau lah. Dan kami diberitahu oleh itu bahwa Bapak itu dibawa ke CPM Guntur. Tapi nggak dari situ, nggak lama sih. Cuma saya nggak ingat apakah sebulan atau dua bulan masuk ke rumah, jadi ditahan di rumah, tahanan rumah. Pers terutama Pak Mohtar Lubis itu paling aktif tuh. Aktif dia bilang bahwa seluruh pembangunan ini hanya untuk dikorupsi gitu loh. Sejak tahun 1957, setelah sempat menjalani tahanan rumah, Mohtar Lubis kemudian ditahan di beberapa lembaga permasyarakatan. Wartawan yang juga dikenal sebagai sastrawan ini ditahan bersama sejumlah tokoh politik nasional yang dianggap mendukung PRRI atau merongrong kewibawaan pemerintahan Presiden Soekarno. Pada tahun 61 dibebaskan dari tahanan rumah. Bapak itu pergi ke Israel karena ada konferensi IPI, itu namanya Institute Press International apa. Nah, di sana saya itu yang saya dengar dari ayah saya bahwa beliau itu diminta untuk tidak kembali lagi ke Indonesia dikarenakan kondisi atau politik di Indonesia itu tidak kondusif. Tetapi ayah saya bilang saya harus pulang. Jadi kembali beliau. Enggak lama setelah itu, sebulan kalau enggak salah dia pulang. Ditangkap. Tangkap masuk ke rumah tahanan militer di Budi Utomo. Dari Budi Utomo enggak lama pindah ke Madiun. Nah, di Madiun itu sampai G30S dan mereka dipindahkan ke Jakarta. Jakartanya di Jalan Keagungan di kota. Pada tahun 1958, atas dedikasinya yang luar biasa terhadap pers Indonesia, Mohtar Lubis yang masih meringkuk di penjara mendapat penghargaan Magsaysay untuk jurnalisme. Meski raganya di penjara, jiwa Mohtar Lubis selalu merasa bebas. Suka pesan sama ibu saya minta dibawakan alat pahat. Dia bikin apa? Patung. Terus pernah juga minta dibawakan tanah liat buat bikin patung dan juga ada suka, apa minta
dibawakan kanvas untuk lukis. Jadi sebetulnya waktu beliau ditahan itu benar-benar beliau isi dengan kesibukan. Semangat dan daya hidup Mokhtar Lubis yang tetap tinggi semasa harus hidup dalam penjara tak bisa dilepaskan dari dukungan istri dan ketiga anaknya. Ibu Mokhtar ya, ibu saya, ya sangat, sangat tegar. Apa, betul melampingi bapak itu sangat, nggak ada ininya deh. Melihat ibu ya, hanya ibu tuh memang, saya suka, sering lihat aja menangis itu ya, iya ya, saya sering lihat. Tapi dia tegar sekali menghadapi ketika itu ya, menghadapi keadaan bapak. Saat terjadi pergantian rezim kekuasaan, pasca terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965, banyak orang yang sempat ditahan karena alasan-alasan politik dilepaskan. Mokhtar Lubis salah satunya. Ia dibebaskan dari penjara pada tanggal 17 Mei 1966. 2 tahun kemudian, Mokhtar Lubis kembali menghidupkan koran yang pernah dipimpinnya, Indonesia Raya. Tajuk rencana pertama kali koran Indonesia Raya pada periode kedua yang muncul di akhir tahun 68, tajuk rencana itu menyebutkan Pak Mokhtar Lubis memiliki harapan terhadap pemerintahan yang baru. Dia berharap bahwa Jenderal Soeharto ini bisa membantu memulihkan keadaan, membuat pertumbuhan ekonomi terjadi, dan lain-lain. Tetapi dalam tajuk yang sama, dia pun mengatakan bahwa kami sebagai koran Indonesia Raya tidak ragu-ragu kalau kami harus mengkritik para pejabat, para petinggi militer, kalau diketahui memang melakukan tindakan-tindakan yang salah. Meski sempat mendukung pemerintahan Orde Baru, Harian Indonesia Raya tetap bersikap kritis dan tidak selalu memuat berita yang menyenangkan pemerintah. Pada bulan Desember 1969 misalnya, Harian Indonesia Raya menurunkan sejumlah tulisan yang menyorot skandal-skandal korupsi di Pertamina. Sebenarnya masih coba untuk ditutup-tutupi begitu ya, dan kita tahu bahwa misalnya Pertamina memang pada waktu itu kan perusahaan besar dan katakanlah memang sangat diandalkan oleh Indonesia pada waktu itu yang kebetulan masih baru ya berjalan tertatih-tatih ya. Tapi lalu kemudian penghasilan dari sisi minyak ini kan memang segera memberikan pemasukan buat negara pada waktu itu. Tetapi ya Mokhtar Lubis yang kebetulan memiliki informan yang kunci di dalam Pertamina bisa menunjukkan banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran atau misalnya mereka menghambur-hamburkan uang pemasukan negara tersebut. Ketika pemeriksaan Mokhtar Lubis itu aja, mereka tanya dari mana bahannya. Bukan ucapan terima kasih gitu, ngerti loh. Jadi bagaimana ya, pers mau memberitakan apa yang sebenarnya terjadi, bukannya pemerintahnya mengucapkan terima kasih. Sejalan dengan proses konsolidasi kekuasaan Orde Baru, sikap kritis Harian Indonesia Raya pada praktek-praktek penyelewengan kekuasaan di lingkungan pemerintahan juga kian kencang. Sikap ini diantaranya ditunjukkan Harian Indonesia Raya saat bersimpati pada aksi-aksi protes mahasiswa menolak pembangunan Taman Mini Indonesia Indah yang dianggap banyak pihak sebagai proyek mercusuar. Pak Harto nggak terima itu kritik waktu pada polisi yang dikaukan oleh pribadi mereka dengan bikin Taman Mini yang dianggap itu membuang-buang uang pada waktu itu. Sikap kritis sejumlah media massa terhadap pemerintahan Soeharto pada sepanjang pertengahan tahun 1970-an berkelindan dengan gerakan protes mahasiswa yang kembali tumbuh dari banyak kampus. Kondisi ini terus berlanjut hingga pecah unjuk rasa besar-besaran anti modal asing yang berubah menjadi aksi kerusuhan pada 15 Januari 1974 atau kini kerap dikenang sebagai peristiwa Malari. Kritik kita waktu itu bukan karena kita itu anti modal asing, enggak. Modal asing itu harus sebagai pelengkap. Jadi misalnya untuk tenaga listrik, terang kita butuh. Nggak mungkin kita nggak bisa mobilisasi dana untuk itu. Jalan tol. Tapi jangan minuman ringan. Banyaklah kardus-kardus. Banyak yang kecil-kecil yang sebenarnya nggak perlu kita gunakan modal asing gitu loh. Ini dianggap lama-lama pemerintah terganggu ini.
Jadi pers terutama Pak Muhtar Lubis tuh paling aktif tuh. Aktif dia bilang bahwa seluruh pembangunan ini hanya untuk dikorupsi gitu loh. Hanya untuk cukong-cukong. Ya kan? Jadi kacungnya asing gitu loh. Karena kita nggak memanage ekonomi kita. Pasca peristiwa malari, pemerintah Orde Baru yang berang dengan pemberitaan media massa memberedel 12 media termasuk Indonesia Raya. Pers saat itu dianggap memanas-manasi keadaan hingga memicu aksi kerusuhan. Mokhtar Lubis kembali harus kehilangan koran yang didirikannya. Jadi ketika dia dimasukkan penjara 2 bulan, itu IPI dari Prancis datang menemui Soeharto. Dia bilang, kalau ini orang nggak dibebaskan, saya akan kampanye lagi mengenai Indonesia dari luar. Pasca peristiwa malari, sikap pemerintahan Orde Baru terhadap pihak-pihak yang dianggap kritis atau mengancam legitimasi kekuasaannya kian menjadi-jadi. Tidak hanya merepresi gerakan-gerakan sipil, rezim Soeharto juga menahan sejumlah tokoh yang dikenal kritis terhadap kekuasaannya. Salah satunya Mokhtar Lubis yang ditahan sejak 4 Februari 1975 di Rutan Nirbaya di Jakarta Timur. Baru pulang maintenance duduk di rumah, datang orang dari kejaksaan membawa surat perintah untuk itu menahan Bapak. Bapak cepat aja siapkan pakaian-pakaiannya dibawa ke Nirbaya. Zaman dulu itu ibu saya udah sediain apa tas isinya udah baju, anduk, sikat gigi, sarung apa. Coba kalau ada apa-apa dijemput ya tinggal berangkat aja, udah enggak usah nyori-nyori lagi bawa-bawa pakaian lagi, enggak, udah siap. Satu atas sampai segitunya. Mokhtar ditahan di Rutan Nirbaya bersama sejumlah tokoh, salah satunya Ketua Dema UI Hariman Siregar yang ditahan karena dituduh menggotaki peristiwa malari. Jadi saya lagi main badminton, baru lihat Pak Muhtar Lubis. Setelah saya ketemu itu, orangnya luar biasa. Pak Mokhtar itu tinggi, besar, dan istilahnya itu proud. Dia orang pengalaman, jadi waktu masuk ke penjara ini dia gak terlalu gugup. Dan dia ketemu dengan teman-teman lamanya. Sebenarnya bukan teman dalam arti sebenarnya, teman-teman yang menjarakan dia. Jadi kita itu di Nirbaya itu, jadi dia dimasukkan dalam satu sel dengan Subandrio, Pak Pranoto, Umar Dhani, ada saya nanti. Jadi di situ saya berkenalan. Sosialisasi sama-sama beliau lah. Jadi karena di penjara kita nggak ada kerja, ya ngobrol sama yang lain-lain. Dan ternyata Pak Muhtar Lubis ini memang orangnya sensitif sebenarnya. Orangnya sangat tinggi kemanusiaannya. Masa penahanan Mokhtar Lubis oleh rezim Orde Baru hanya berlangsung 2 bulan. Berkat tekanan dunia internasional pada bulan April 1975, Mokhtar dibebaskan. Reputasi Mokhtar Lubis sebagai wartawan yang tidak kenal kompromi dan tidak takut masuk penjara ini belakangan membuat sejumlah koleganya menjuluki Mokhtar sebagai wartawan jihad. Yang dilakukan oleh Indonesia Raya itu karena kepintaran, kecerdikan, Mokhtar Lubis yang udah punya nama internasional. Jadi dia dapat bahan-bahan itu dari luar. Jadi ketika dia dimasukkan penjara 2 bulan, itu IPI dari Prancis datang menemui Soeharto. Dia bilang, kalau ini orang nggak dibebaskan, saya akan kampanye lagi mengenai Indonesia dari luar. Sekeluar dari tahanan, karena sejumlah alasan, Mokhtar Lubis tidak kembali menerbitkan harian Indonesia Raya. Selain tetap menulis, Mokhtar kemudian memilih aktif dalam usaha penerbitan yang ia beri nama Yayasan Obor. Lugas beliau itu, tulisan beliau itu lugas apa adanya. Beliau itu anti korupsi, menghargai perempuan. Itu ciri-ciri khasnya beliau.
terus anti kemunafikan. Mokhtar Lubis meninggal pada 2 Juli 2004 pada usia 79 tahun, menyusul istrinya yang terlebih dahulu berpulang pada tahun 2001. Keduanya dimakamkan berdampingan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Jadi Bapak tuh orangnya tegas memang ya, tegas sekali. Dan kadang-kadang memang dia keras, keras mendidik kita tuh keras. Tapi itu jadi itu tumbuh untuk kita sebagai anak, kita tahu mana yang salah dan mana yang benar gitu. Biasa memang. Memang ibu tuh luar biasa. Kalau buat saya ibu sama bapak itu memang luar biasa. Karena beliau sangat sayang, sangat mencintai ibu. Benar-benar tegas. Jadi kalau dia bilang A, A. Jadi nggak ada tuh yang namanya abu-abu gitu, nggak ada. Black and white aja udah. Sayang, kalau itunya sih sayang. Cuma kalau dihukum, kita dihukum juga. Orang saya pernah dihukum makan cabai rawit, masukin ke mulut. Karena saya ngomong jorok, nggak boleh ngomong jorok. Abang saya tuh yang jahil tuh, saya disuruh ngomong jorok. Beneran sama bapak saya, ambil deh cabai rawit satu genggam, masukin mulut gini, tok. Udah, mesti begitu. Bayangin muka cabai rawit pedesnya kayak apa. Wah, udah kayak kalau ada apa film kartun, ting. Wah, udah keluar api. Bener-bener. Motonya adalah berani karena benar. Jadi nggak jadi masalah untuk beliau. Jejak karir, perjuangan, dan pengabdian Mokhtar Lubis dalam dunia pers Indonesia bisa menjadi cermin bagi kita semua. Terutama cermin untuk selalu bersungguh-sungguh dalam berpegang pada idealisme dan kebenaran saat kita dihadapkan dengan berbagai rintangan atau situasi yang paling sulit sekalipun. Sebab hanya dengan pijakan idealisme dan kebenaranlah kerja-kerja yang kita lakukan bisa memiliki makna dan martabat. Metro TV, knowledge to elevate.